Banyak kesan-kesan yang memberikan
pitutur bahwa kami sebagai yang dituakan di pemerintahan juga harus bersikap adil, bersikap jujur, memiliki integritas, ya kan? Tidak merusak lingkungan, kemudian ya pesan-pesan tentang kepemimpinan lah yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjadi pemimpin. Karena luar biasa, saya tadi sempat berpikir siapa yang ini yang mengarang naskahnya, kok bagus sekali begitu. Pak, saya terima kasih. Ini banyak anak-anak muda Ponorogo yang ikut nonton. Harapan kami nanti bisa ditiru, bisa dikembangkan, ya kan? Bisa dikolaborasikan sehingga nanti pentas seperti ini bisa menjadi apa ya pemantik untuk pertumbuhan kebudayaan. Paling tidak itu akan merubah peradaban, ya kan? Dari yang sekarang ini diserang dengan gadget, kemudian diserang dengan budaya-budaya luar, insya Allah nanti dengan cara-cara seperti ini akan kembali pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai yang saya tangkap dari pagelaran ini sih mungkin kesannya dulu ya. Yeah. Saya sungguh mengapresiasi akan adanya pentas teater di Ponorogo karena saya juga baru pertama kali ini melihat pentas teater di Kabupaten Ponorogo karena yang tadinya saya hanya di perantauan aja, misal di Purworejo atau di Salatiga gitu. Nah, saya sendiri sebagai warga asli Ponorogo malah jarang menemukan adanya pentas teater di Ponorogo, atau mungkin saya yang tidak tahu atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Nah, tapi harapannya ya tetap semoga di Ponorogo ini karya atau karya seni bisa berkembang, bisa tumbuh dengan begitu baik. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang hadir di malam hari ini dan juga yang telah bergabung di kanal YouTube Taste of Jogja, di mana seluruh rangkaian acara Muhibah Budaya 2022 ini didanai dengan dana keistimewaan. Dan pada kesempatan ini kami juga mewakili seluruh panitia Dinas Kebudayaan Pondok Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo mengucapkan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan terdapat kurang maupun tindakan yang belum berkenan. Dan Pak, masih ada berbagai rangkaian acara, khususnya besok masih ada teatrikal sejarah perjuangan rakyat Ponorogo yang dipimpin Majen Bambang Sugeng, pameran arsip sastra, workshop sastra digitalisasi aksara Jawa, dan tentunya pagelaran wayang kulit Malang Sutung.